Sebenarnya kalau lah ada di antara orang ramai kata tak sangka, saya lebih awal lagi kata tak sangka. jadi jangan heranlah kalau orang-orang di luar sana tidak sangka, jangan heran, jangan pelik. Sebab saya sendiri pun tak sangka. Betul. kenapa terjadi begitu agaknya kami percaya bahawa Tuhan sistem segala-galanya seperti itu. Sebabnya sepanjang berpuluh tahun kami kenal, tidak ada satu perasaan ataupun satu tindakan saya yang boleh dilihat oleh Angelie Sabri sedang try dia di luar. Tidak ada. Sebab memang kita tak pernah contoh, tidak ada. Tapi akhir-akhirnya, 3 tahun terakhir sebelum kami nikah, kami tak tahu di mana titik turning point tu, kami tak boleh rasa. Sebab kami rasa dia mengalir dan daripada fasa dia pindah ke fasa dia sangat halus lah. Dia hanya mengalir saja, dia tidak pernah ada satu tempat pun dia terketip, bertakung. Jadi kalau tanya sebenarnya bila, kami tak boleh bagi tepat sebenarnya bila. Tapi kami sudah, tiba-tiba kami sudah merasa, wah, kita masuk ke fasa yang lain. Macam itulah. Tak, kita tak pernah fikir. Sebab kita dulu kenal abang ada keluarga, Angeline pun ada keluarga. Kami hanya rakan bekerjasama je. Itu sebenarnya. Dan apa yang orang lihat dalam TV tu sebenarnya itu pun dalam cerita je. Itu sebuah watak. Dan Angeline anggap abang macam best friend lah. Lelaki punya best friend macam tu lah, kawan baik lah. Dan tiba-tiba kita pun rasa, Angeline pun rasa lah, is it real? Ini betul. Sebab kita pun pernah berlakon sama kan. Kan masa kita lepas nikah ni kadang fikir, aku sudah kahwin. Okey, tapi dia menarik kan. Yang menariknya tadi sebab dalam usia yang macam ni, bayangkanlah saya dalam usia 62 kan. 62 kan, tahun ni tahun 63 kan. Antara 62-63 macam tu lah lebih kurang kan. 62 lah. 17 tahun duda menjaga anak. Saya masuk dalam rumah tangga yang baru ya. Dengan wadah jiwa. Kemungkinan dari sudut berbezanya, dari sudut kematangan kita semasa dulu. Dan juga dari sudut ke tenaga kita. Agak berbeza kan. Jadi kali ni matang dan sedikit lelah orang tua yang tak nak lagi melihat. Kan kita lalu dalam muda kita, mungkin sebagai orang muda banyak benda yang kita langgar dalam kehidupan kita dan sebagainya kan. Kita langgar kita. Jadi bila dah tua ni tak naklah langgar-langgar lagi macam tu. Untuk saya lah. Aku dah penat dah macam tu. Kan? Jadi banyak benda yang saya fikir, barangkali inilah masanya untuk memaskan segala kehidupan yang akan datang kan. Yang akan datang dan anak-anak dah besar. Apalagi kita nak cari yang hanya perlu ada seorang teman. Teman yang satu kepala, yang sudah memahami kita lama. Kalau nak cari satu teman lain yang baru, katalah saya berpisah lama dengan isteri, saya satu tiba-tiba pop datang orang baru yang saya berpindah itu, nak masuk tu susah tu. Nak dapat chemistry. Ya, chemistry kita, kematangan kita. Kalau saya ambil orang muda, dari sudut kematangan dia belaga sangat kan. Jadi saya rasa bila Angeline mengalir masuk tu, dia sangat sesuai dengan yang selama ni kita dah kawan, kita dah tahu hubungan kita macam mana, love dia, hati budi dia, apa dia kenal, dia kenal kita. Jadi benda tu dia masuk tak payah kita nak mulakan baru contohnya. Macam tu lah. Nak mulakan baru ni pernah.